Welcome back to the channel guys. Di kali ini gue main game Persona 5 Royal, tapi kali ini gue gak lanjut story dulu. Kita mau coba ngelawan si Kamoshida lagi. Jadi gue kemarin udah bikin 2 save data. Setelah yang pertama tuh ya udah lawan Kamoshida pakai persona biasa. Save kedua tuh yang ini, tepat sebelum kita ngirim cardnya. Sebelum ngirim calling cardnya. Oke, jadi disini gue jelasin dulu. Kali ini gue mau coba ngelawan si Kamoshida ini dengan persona Izanagi no Okami yang level 80 yang biasa gue pakai buat apa? Nge-refill buat full lagi ya FP sama HP-nya karena efek pasifnya itu Victory Cry kalau salah namanya. Jadi nanti kita akan langsung loncat aja ke dalam apa? Schedule-nya. Oh, oke, okay, kita udah di throne room-nya sekarang ya. Bukan throne room, di safe room-nya. Nah, kita akan coba pakai persona ini, Izanagi no Okami. Jadi, udah lihat statusnya itu gila banget. Nah, kita punya Angel Grace juga. Jadi, kemungkinan besar magical attack ya, tapi cuma magical attack deh. Bagusan Alliance. Alliance itu yang nambahin 30% evasion ke semua serangan. Tapi, ya udahlah. Nah, ini dia. Almighty loh, Almighty ini merupakan sebuah, jadi magic itu ada tipenya ada dark, ya kalian bisa lihat di atas ini ya, ada fire, ada es, ada petir, ada angin, itu ada psych, terus ada atom, light sama dark. Tapi ini ada Almighty ini merupakan sebuah tipe khusus yang dia benar-benar kayak plain damage, dia nggak ada elemen, tapi sakit, tapi pahal 40 SP. SP gua berapa ya? 76. Berarti harus ada satu orang yang ngisi SP. Jadi barang-barang SP gua di sini. Ada inilah minimal ada 10 SP cukup lah. Tapi gua harus gunain Rakunda juga ya. Kita lihat berapa lama kita bunuh dia pakai gila gini. Pertama ya pasti gua harus Rakundain dia dulu. Gua mau ngelemahin dia dulu yang jelas. Abis ngelemahin dia, langsung aja kita pakai aja, harusnya cukup sih. Saya tuh apa dua kali Almighty ya. Jadi kita personanya buat ngurangin defense, tambah attack pakai Ryuji, terus baru ini. Oke, kita udah mulai masuk ke battle-nya lagi. Tapi SP gua kurang sih ya. Gua di putaran kedua berarti harus dua kali isi SP. Ini gak gua save ya, ini gak gua save, ini cuma buat iseng-iseng aja. Harusnya sih gampang ya. Biasanya sih gua pakainya bukan. Oh tapi ini Almighty masalahnya. Magic. Coba nanti gua pakai personal lain kalau bisa ada waktu ya. Pertama kita pakainya ini dulu. Apain dulu lah. Tapi ini harusnya kita bisa nge-skip sih. Kalau bener-bener, kalau pas waktunya ya. Gua gak punya charge lagi. Jadinya agak kurang. Gak apa-apa. Dia nge-heal di sini. Oh gak, belum dia udah nge-heal. Nah, kita langsung cobain. Lihat damage berapa. Kurang. Dia nanti udah ini gak heal lagi. Kurang sih ya, masih kurang berarti damage-nya ya. Tapi ya gapapa, kita kesem aja. Harusnya pakai yang physical kalau gini. Coba nanti gue coba pakai yang physical. Soalnya dia makan nih. Berarti nggak bisa ya, kita skip aja ini mah. Dia nge-heal 3000 terus-terusan. Statnya emang nggak terlalu tinggi sih, buat level 80, cuma 50. By the
Mati gak? 619. Itu apa tadi? Exemplar teamwork. Feels like he's gonna attack. Keep your guard up. Persona. Something else. Let's do this. Flip him, persona. Nah, mati. Kita lihat damage-nya. Semoga kita mati lagi ya, tetep. Ah, kakak semoga kita. Hanya Shiho. Cuma dua sih, tapi kalian juga bisa lah. Panther, calm down. Okay, keep up. Eh, salah. Looking cool, Joker. Sona. Dah, selesai. Soalnya ini magical sih ya. Kalau magical tuh kelemahannya adalah di SP kita. Kalau pakai personal level tinggi, SP kita itu gak bakal cukup buat kompensasinya. Oke. Kita pakai coba pakai personal lain. Ya. Alright. Level up. Hell yeah. Ini kita skip aja. Ini gua keluarin dulu aja. Pokoknya Izanagito kami ini perlu 80 SP minimal sih buat 2 kali nge-skill ya. Terus lagi pula gak ada orang yang bisa pakai Rakunda atau Taruk aja buat ini. Ini kalau gua edit paling cuma 5 menit atau 6 menit ini. Kita coba pakai personal lain lagi. Oke, karena tadi kita pakai Izanagi nggak berhasil karena perlu 80 SP. Kita akan cari persona yang pakai physical aja. Jadi physical tinggi. Coba kita cari physical tinggi dan attack tinggi ya. Jadi kita mau gabung persona dulu. Dan sekali lagi gue kasih tahu. Nah, sekali gue kasih tahu ya. Ini gue nggak save sama sekali. Excessive, you okay with select the skills you'd like to inherit? Will it gain new power? I wonder. Will it gain new power? My, my. Kita bikin slot satu dulu buat persona. Ini gak gua save nanti, yang gua save tetap yang tadi yang kemarin ya. Kalau kalian gak tahu tadi part, hari ini baru gua upload part yang itu. Bukan hari ini sih, hari apa? Hari Jumat tuh kemarin gua upload, ini mau gua upload besok. Hari Jumat yang pokoknya paling baru itu yang gua save ya, yang jadi awal savean gua. Gak ada blood bed. Oh enggak, ini kita ini cari yang registered only. Terus kita buy level tentu aja. Jadi ada Mesaya, Hidanagi no Kami, Mesaya Picaro. Jadi ada Mesaya Picaro pertama, dia ada Agni Astra cuma 40 HP. Ini disesuaikan dengan HP kita. Oratorio Pegidolaon. Pegidolaon 38 SP. Lebih enak ini. Ini yang tadi yang kita pakai ya.
Izanagi no, tapi yang ini yang Picaro punya, yang versi khususnya. Ya, Picaro malah lebih gila ya, tapi statnya sama itu, nggak jadi jauh. Antara, oh ini sih gila sih, Phantom Show. My Egon, ini persona baru nih. Kalau kalian gak main persona 5 biasa, ini persona baru. Ini dia persona 5 gak biasa. Persona 5 dia gak ada setau gue. Correct me if I'm wrong ya. Tapi setau gue dia gak ada. Jadi kita cari paling... Oh ini gila sih. Asterius, ini kalau di persona 2 nih. Asterius ini. Tsukuyomi gak tahu. Athena gue, Athena ini dari persona 3 nih. Ini Athena ini personanya si itu, personanya si Aegis. Terus ini ada Tsukuyomi, Mangatsu Izanagi, Picaro. Kita cari yang ini jadi orang. Nah, level 90. Dia ada Agnes Strike, terlihat. A fee is required. Nah, aja no. Nah, kita lihat gimana Messiah melawan si ini. Harusnya sih lucu ya kalau kita buat personanya kayak level tinggi tapi ngelawan persona level rendah. Kayak apa ya? Semacam unik gitu. Tadi kan cukup lama ya karena sampai Morgana juga mati gitu ya. Sekarang kita lihat apakah Morgana mati lagi atau enggak. Itu aja. Ini cuma buat have fun aja ya. Ya kalau kalian mau tiru silahkan kalau kalian punya personanya. Persona-persona itu bisa kalian beli di PSN Store atau ya di PSN Store ya. Ini gue beli yang Ultimate setelah itu yang udah gue kasih tau. Ini gue beli versi digital karena gue nggak sabar gitu ya nunggu versi fisiknya. Karena versi fisiknya katanya delay. Kemarin waktu April tuh delay. Jadi ya sudahlah, gue beli ini aja. Kita Rakunda, udah Rakunda langsung aja cepet Rakunda, taruh aja, lu langsung Aktea Astra, harusnya sih bisa. Atau kita gak usah itu deh, kita gak usah pakai Rakunda deh, kita lihat langsung di meja berapa. Rakunda kelamaan. Ini gila, anjay. Wow, fully restore HP and remove all stat debuff Oratorio. Misalnya Picaro, enggak ada Picaro sih. Misalnya itu dari Persona 3. Wah, kurang sih ya, kurang kuat. Wah, kita buka start aja. Boom. Kita kasih dia. Agneastra itu dia all attack ya, jadi maksudnya dia gak peduli mau. Tapi harusnya pakai Rakunda dulu sih bener. Ini ya. Gak one hit loh, gak one hit. Wah, ini gak ada yang mati gak? Oh, kecil! Kecil, gak bisa. Fisikalnya terlalu kecil. Tadi yang bahkan Miriam Truth-nya si itu aja lebih gede daripada si itu ya. Salah. Kamoshida.
I've brought you your ball, just like you asked. Panther. Dude, even Suzuki. What do we? Persona. Ravage. Oke, ini kita bisa terus-terusan sekarang. Jep. Kecil ya? Tai, mendingan gua pakai Clearia Turtle gini mah. Look over all the other. Let's steal. Time to show you my skill. I can go whenever you want. Time to show you my skill. Is this going to Roger? Attack Kamoshida! Persona! Keep him busy! Go down! Pakai apa Megadolion-nya ya? Berapa tinggi damage-nya? Lebih sakit Megadolion-nya. He keeps staring at me. Hey! Persona! Ya nggak apa-apa sih, harusnya salah ya yang itu dulu. Kita perlu heal si dulu, Joker dulu. Attack masih ada tapi attacknya bakal turun. Ini lebih lama daripada yang pertama ya, mending gua pakai yang pertama dong anjing. Menang sih ini mah. Lama ya anjir, kok ya lebih lama pakai physical ya, kenapa kalau lebih cepet? Udah, videonya gue cukupin sampai di sini dulu aja. Sebenarnya mungkin kalian akan cuman gua cut ya videonya, tapi ini udah 20 menit gua ngerekam hal ini gaming dulu. Oke, tadi gua mau ucapkan selamat ya ibadah puasa ya, menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang merayakannya, yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita lancar. Lagian sekarang juga ada pandemi corona ini ya, semoga kita selalu sehat, kesehatan supaya bisa melewati menjalankan puasa walaupun ada COVID-19 ini, oke? Jadi thanks for watching this video, jangan lupa like, comment, subscribe. See you on the next video. Bye.